PT Dahana meluncurkan layanan loading dan hauling pada pameran konstruksi Indonesia Jakarta International Expo Kemayoran pada 3 November. Dengan tambahan tersebut, Dahana memperluas layanan Total Explosive Solutions. PT Dahana menawarkan layanan baru untuk sektor konstruksi yaitu loading dan hauling. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Dahana Wildan Widarman dalam pameran konstruksi Indonesia 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran pada 1 hingga 3 November 2023. Wildan mengatakan Dahana telah sukses bertahun-tahun berkarya di industri tambang, kuari, dan konstruksi. Masuk ke segmen loading dan hauling merupakan upaya inovatif perusahaan untuk mengembangkan lini bisnis agar semakin bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Kami sudah memulai jasa loading dan hauling sejak tahun 2019 dan pada tahun ini kami terus memperkuat layanan loading dan hauling ini. Termasuk di dalamnya pekerjaan land clearing, cutting, stripping, penggalian, pengerugan, pemadatan, sampai dengan perlindungan dan perkuatan lereng. Hal ini juga berlaku untuk pembangunan terowongan bawah tanah. Loading dan hauling merupakan istilah pertambangan yang merujuk pada aktivitas pemuatan dan pengangkutan material pertambangan. Dengan adanya loading dan hauling, layanan Total Explosive Solutions yang dimiliki Dahana semakin lengkap, di samping penyediaan bahan peledak, drilling dan blasting pergudangan, perizinan, mobilisasi hingga pemusnahan bahan peledak. Pada pameran Konstruksi Indonesia 2023, bot Dahana yang berlokasi di Hal A, bot P21G Expo Kemayoran, memamerkan produk-produk unggulan seperti Dabex, Dabex Underground, Daya Gel Extra, Daya Prime, Pentolite Booster, Daya Dead, Dawa Gel, Danfo, Mobile Manufacturing Truck atau MMT, Onsite Plant OSP, serta yang terbaru market pabrik amonium nitrat Dahana. Tim Liputan, Bandung TV.